يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saimin saimat, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah SWT ya. Jadi sebelum nikmat sehat, yang pertama adalah nikmat hidup. Kita masih hidup pada malam hari ini, sehingga dengan adanya kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, ditambah lagi dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan juga kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ittihad, untuk menyatukan ukhuwah kita, menyatukan persaudaraan kita melalui sholat berjamaah yang tadi sudah kita laksanakan, sholat fardu isya, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah SWT agar disampaikan kepada kita umatnya hari ini, dari sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini, sampai nanti akhir zaman. Pesan-pesan yang beliau sampaikan itu adalah pesan untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, yang membimbing kita untuk menuju surga Allah SWT. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al-Ittihad yang sudah berkenan untuk mengundang kami pada malam hari ini. Walaupun saya meyakini bahwa di tengah-tengah kita ini banyak para ustaz, para alim ulama, para cerdik pandai, namun pada kesempatan kali ini karena kami diberikan amanah, jadi kami memohon izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan ya satu kalimat dua kalimat pesan-pesan langit ya, sebagai kita penyambung. Jadi dai itu adalah penyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT menurunkan risalahnya kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mencedak para sahabatnya, para ulama, sampai kepada kita hari ini. Para da'i adalah penyambung risalah para anbiya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam ayat yang sangat populer sekali yang sudah kita kenal mengenai puasa, mengenai puasa, di ujung ayat 183 surah Al-Baqarah itu Allah SWT berfirman, la'allakum tattaqun. Ada di antara kita yang menerjemahkannya dengan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi banyak pula para ulama ya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu yang menerjemahkan kalimat la'allakum tattaqun itu bukan semoga kalian bertakwa, tidak, tapi adalah agar kalian yang menjalankan ibadah puasa, itu kita semua, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada salah seorang ulama, bukunya mungkin bapak-bapak dan ibu pernah mendengar atau bahkan pernah membaca, buku tersebut dikarang oleh seorang ulama yang berasal
berasal dari Samarkand, ya. Sehingga gelar beliau itu As-Samarkandi. Beliau itu menulis buku, judulnya adalah Tanbihul Ghafilin, ya, Tanbihul Ghafilin, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, arti dari judul buku tersebut adalah pengingat orang-orang yang lalai. Siapa orang-orang yang lalai? Ya kita, termasuk si pengarang buku tersebut mengatakan bahwa dirinya, ya, namanya Muhammad Abu Lais As-Samarkandi. Ada yang kenal? Muhammad Abu Lais As-Samarkandi. Saya juga enggak kenal orang tersebut, tapi saya kenal dari buku yang ditulisnya itu, Tanbihul Ghafilin tersebut. Tawarik. Apa itu orang? Orang itulah berhati-hati dalam melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan terutama sekali berkaitan dengan urusan agama. Jadi namanya warak, al-ihtiyat asyadid. Jadi sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan, terutama yang berkaitan dengan urusan agama. Itu namanya warak. Beliau Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi ketika membahas tentang la'allakum tattaqun, beliau sebagaimana yang disampaikan tadi menerjemahkan la'allakum tattaqun itu adalah agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kan beliau katakan, kalau terjemahannya adalah semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, maka di antara orang yang berpuasa itu ada yang memperoleh derajat takwa, ada yang tidak. Sementara Allah SWT menginginkan kita semua yang melaksanakan puasa ini menjadi atau mencapai derajat takwa. Ya, jadi kita semua diinginkan oleh Allah SWT dalam melaksanakan puasa ini, setelahnya adalah mencapai derajat takwa. Bapak Ibu, saya ingin saya ingatkan Allah SWT. Kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, untuk mencapai derajat takwa tersebut tidak hanya dengan cukup satu atau dua menjalankan perintah Allah SWT, tapi semua yang Allah perintahkan kepada kita, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, itu harus kita laksanakan. Maka untuk mencapai derajat takwa tersebut, Imam Abu Lais As-Samarkandi itu menyebutkan paling tidak ada 10 ciri orang-orang waraq. Tapi saat ini sepertinya kalau disampaikan 10-nya mungkin waktu tidak cukup. Yang mudah-mudahan ada kesempatan lain, ya. Kesempatan lain ini kali ini Al-Fakir hanya ingin menyampaikan 3 saja daripada ciri orang yang waraq. Kalau sudah tercapai 3 ini, ya mudah-mudahan yang lainnya itu bisa kita kejar, bisa kita capai. Yang pertama, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, ciri orang waraq yang pertama itu adalah al-muhafazatu 'ala shalawatil khams fi mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa tumaninatiha. Itu yang pertama. Apa itu al-muhafazatu 'ala shalawatil khams? Menjaga sholat 5 waktu. Artinya apa? Jangan sampai panggilan bos lebih kita hormati daripada panggilan azan. Kadang-kadang karena kita bos manggil, azan manggil, kita dulukan bos daripada azan. Sedangkan azan itu adalah panggilan dari Allah SWT. Ya. Jadi tidak hanya lima waktunya, tidak hanya menjaga sholat melalui waktunya, melalui apa lagi? Warukuiha,
dan rukuknya. Karena kan dalam salat ada rukuk, ada sujud. Nah, rukuknya, ada kadang-kadang orang rukuk itu nggak sempurna. Kayak orang sakit pinggang, hanya dia pegang rukuk itu hanya dia pegang paha saja. Sementara di dalam fikih kita diajarkan rukuk itu adalah dengan sempurna. Jadi ketika ini punggung kita ini, seandainya diletakkan gelas di punggung kita ketika kita rukuk, gelas tersebut tidak jatuh. Nah, itulah ukuran rukuk yang benar. Ya, rukuk yang benar. Kecuali kalau sakit pinggang, itulah cerita, ada uzur ya. Wa sujudiha, dan sujudnya. Ada orang yang sujud itu kayak ayam kelaparan. Ya, jadi sujud itu ketika sujud, ya, doa ketika sujud diulang 3 kali. Baru itu dinamakan sujud yang sempurna. Bapak Ibu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang disebutkan lagi adalah wa tumaninatiha, dan tumaninah. Ya, tumaninah dalam salat. Ini kita kadang-kadang salat itu banyak dikejar-kejar orang. Pengen cepat-cepat salat itu selesai. Padahal kata baginda Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama yang dihisab hari akhirat itu bukan amal yang lain, bukan amal puasa, bukan amal zakat, bukan amal haji, tapi yang dihisab yang pertama adalah as-shalah, salat. Bahkan baginda Rasulullah SAW ketika nafas beliau sudah tinggal satu-satu, ya, ketika ruh beliau akan berpisah dengan jasad, maka yang terucap dari beliau, dari bibir beliau yang mulia, baginda yang mulia, salah satunya adalah as-salat, salat. Ya, kenapa salat? Karena salat itu sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat, kenapa salat? Karena salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Lalu kalau ada orang salat, ya kita lihat dia salat, tapi dia masih maling, dia masih korupsi, dia masih menyogok, ya, dia masih memainkan uang rakyat, maka yang salah adalah bukan salatnya, tapi orang tersebutlah yang tidak memahami maksud daripada disyariatkannya sholat. Nah, jadi as-sholat. Kemudian berikutnya adalah wa adabiha wa syurutiha. Jadi sholat itu kata Imam Abu Layth As-Samarqandi, sholat itu ada adabnya dan ada syarat-syaratnya. Kadang-kadang salah satu adab itu adalah pakaian. Kadang-kadang pakaian kita pergi ke pesta lebih bagus dari pakaian kita waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba ke pesta, bukan main bagusnya, wangi. Ya. Sampai dari 7 meter sudah keciuman baunya. Ya. Nah, tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, bajunya bukan wangi tapi bau bawang. Nah, jadi itu termasuk adab salat. Ya, adab kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang pertama al-muhafazatu ala salawatil khams. Ciri wara' yang pertama. Ciri wara' yang kedua itu adalah ghaddul basari 'anil maharim. Menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak hal-hal yang haram itu yang bisa dilihat. Bukan hanya di jalan, di dalam kamar bisa melihat hal yang haram. Lewat mana? Lewat HP. Ya? Ya. Jadi kalau kita bisa menahan pandangan itu bukan artinya bukan enggak boleh melihat orang, bukan. Atau misalnya menahan pandangan itu diterjemahkan dengan kalau jalan itu harus nunduk gitu. Bukan, ya. Tapi menahan pandangan adalah ketika terlihat, ya, terlihat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT itu harus segera berpaling. Ini jangan sampai berpalingnya begini, ya, menyentuh sela-sela jari. Ya, jadi nggak boleh ya.
Jadi waddul basari anil maharim, menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena kata baginda Rasulullah SAW, an-nazratu sahmun min sihami syayatin. Pandangan itu adalah anak panah setan, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau dia tidak dikendalikan, maka kita akan menjadi budak. Sama dengan nafsu. Nafsu kalau tidak kita kendalikan, kita menjadi budak nafsu. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang ketiga ciri orang yang warak. Ciri orang yang warak itu adalah ayat taqillaha fi malih, bertakwa atau takut kepada Allah SWT di dalam masalah harta. Harta ini penting. Jangan sampai harta itu bercampur antara yang halal dengan yang haram. Ya. Karena baginda Rasulullah SAW sudah menyatakan al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihah la ya'lamuha kathirun minan nas. Halal itu sudah jelas, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu lebih banyak yang halal daripada yang haram. Kalau kita presentasikan, kurang lebih yang halal itu 90% halal, yang haram itu hanya 10%. Kadang-kadang manusia terbalik, justru yang dia kejar itu adalah 10% yang haram, 90% yang halal dia tinggalkan. Terbalik, ya? Nah, jadi halal itu jelas, halal bayyin, wal haram bayyin. Haram itu juga jelas. Haram itu sudah jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah SAW. Haram misalnya riba, makan harta anak yatim haram, ya, membohongi orang melalui hartanya itu haram, ya, kemudian monopoli haram. Jadi nggak banyak yang haram, halal lebih banyak daripada haram. Yang halal jual beli halal, zakat halal bahkan syariat, infak halal, ya, sedekah akan diperintahkan halal. Ini lebih banyak yang halal daripada yang haram. Tapi kata baginda Rasulullah, wa bainahuma umurun mustabihah. Di antara yang halal dan haram itu ada namanya disebut dengan subhat. Subhat itu artinya remang-remang, samar-samar, jelas. Ya, kadang-kadang dibikin sebuah rapat fiktif, lalu tiba-tiba kita dapat amplop padahal enggak pernah rapat. Itu namanya subhat. Subhat, ya, atau misalnya karena tidak ada perjanjian sebelumnya, tiba-tiba kita dapat komisi, tapi komisinya nggak jelas dari mana ini komisi, itu namanya subhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, ya, fattaqillaha bisyubhat, maka takutlah kalian kepada Allah SWT, kata baginda Rasulullah, dalam masalah yang subhat. Famanittaqa subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dengan masalah yang subhat, maka sesungguhnya dia telah memurnikan agamanya dan kehormatannya, ya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang menyatakan Allah SWT, dari tiga hal yang tadi, al-muhafazatu 'ala salatil khams, kemudian menjaga pandangan atau waddul basar 'anil maharim, kemudian taqallah fil amwal atau fil mal, bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah dalam masalah harta. Maka dari tiga hal ini, kalau kita benar-benar laksanakan dan kita benar-benar bertekad, ya, berazam dalam diri kita masing-masing, ya, melalui tarbiyah Ramadan ini, ya, tarbiyah Ramadan ini, mari kita berusaha untuk selalu memenuhi, ya, memenuhi dan menunaikan ajaran-ajaran Allah SWT. Dan kalau kita sudah bertekad, insya Allah Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga agama yang kita miliki. Karena ini yang penting, yang penting, sangat-sangat penting bagi kita adalah mafani taqal subuhat akal istabur ali dini wadiri wadiri. Barang siapa yang takut atau berhati-hati dalam masalah subhat, maka sesungguhnya dia telah memurnikan agamanya dan juga menjaga kehormatannya. Karena banyak sekali orang yang dia melaksanakan sholat,
tapi sholatnya itu tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Orang yang tidak menjaga pandangan itu juga merusak agama, karena agamanya tergadaikan melalui dia melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak berhati-hati dalam masalah harta, maka dia akan terjatuh pada perbuatan yang juga tidak diridhoi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita semua ya, untuk terus istiqomah, terus konsisten, terus setia di dalam agama Islam ini, sampai nantinya, sampai tiba waktunya nanti kita dipanggil pulang oleh Allah SWT. Demikian bapak-bapak dan ibu yang hati Allah SWT, mudah-mudahan kajian singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kita sekali lagi bertekad untuk terus melaksanakan ajaran-ajaran Allah SWT di dalam seluruh kehidupan kita. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.